7 Kemedia bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama Kemedia Loren dan juga Bang Teguh. Dari sana ya Bang Teguh. Dengan teman rekan-rekan di sini semuanya Sobat OCL. Dan juga kali ini Kemedia Loren lagi berkeliling-keliling. Berkeliling-keliling biasalah ya, mencari sesuatu hal. Mencari berlian di tengah lautan, nah, bukan lautan karena ini lagi di daratan. Kemudian juga pengusaha muda nih, pengusaha muda asal dari Sukabumi. Ada Teteh di Pak ya. Ya. Oke. Luar biasa, ini mukanya kalem banget gitu, beda sama kita berbiasa. Teteh Diva, ini sesuai dengan usaha yang dimilikinya, masih muda bertalenta. Ini yang kita cari-cari ya, pengusaha muda. Juga biasanya kan maaf ya, kalau misalnya anak muda tuh biasanya senangnya lebih ke fashion atau di kemaya atau di mana lah ya. Biasanya. Iya biasanya. Tapi kali ini ada Teteh Diva. Ini dia ini punya usaha yang dinamain dengan Diva's Foodie. Diva's Foodie itu apa aja? Coba kita tanya. Selamat siang Teteh Diva. Ya, selamat siang juga Kak. Diva's Foodie itu adalah berbagai macam makanan, dari mulai cemilan, makanan berat serta minuman dan aneka macam makanan lainnya. Oke, okay. Ini kan di sini banyak banget yang macam-macamnya nih. Ini kayaknya semuanya ekstrak pedas semua nih. Ya, karena target pasarnya itu anak-anak SMA dan kebanyakan yang beli ke kita itu anak muda. Oke, okay. Okay, karena dilihat juga ini makanan kesukaan anak-anak muda ya. Oke, Diva, boleh dijelasin nggak? Mungkin dari teman-teman juga yang ada di rumah juga pengen tahu. Kenapa sih berawal dari mana? Kenapa pengen punya usaha tersebut? Kenapa usaha cemilan dan makanan minuman dengan ini jadi pilihan untuk usaha di fast food ini? Sebetulnya pada awalnya usahanya tetap di fashion. Oh, fashion. Iya, tapi karena kebanyakan fashion mulai banyaknya saingan. Jadi banting setir ke makanan, karena pertama makanan itu orang pasti cari makanan utama ya. Dan juga kalau bahan-bahan makanan ketika habis bisa kita olah kembali. Betul. Beda dengan fashion, barang numpuk kita nggak bisa jual kembali gitu. Kalau nggak dipakai sendiri ya. Baju-baju biasanya bosen sih ya. Kalau misalkan makanan kebanyakannya pasti selalu habis karena orang-orang pasti cari makan. Okay. Kalau hujan, panas ataupun cuaca lainnya pasti carinya pasti makan. Oke, okay, makan-makan aja. Iya. Nah ini kan banyak macamnya nih. Ini kalau untuk harganya ini berkisar dari berapa sampai berapa nih? Kalau untuk yang makanan-makanan manis, kebetulan kita tidak banyak di sini ya. Makanan itu 5 ribuan, tapi untuk cemilan yang pedas kayak gini 10 ribuan teh. Oke, okay, jadi ekonomis ya. Karena masalahnya juga anak-anak sekolah gitu, yeah. Kuliahan juga, kantong pelajar lah. Kantong pelajar, apalagi kantong kita gitu ya. Sama aja sebenarnya kalau masalah kantong enggak cuma pelajar aja, tapi kita pun nyarinya memang ekonomis tapi enak gitu. Kalau untuk yang mengolah sendiri nih, ini kan olahan-olahan ya. Ya siapa yang bikin? Saya sendiri. Oh. Iya, memang terkecuali ya. Ini terkecuali kritik. Oke. Okay. Untuk keripik kaca, untuk kerang seperti ini, karena kita udah ketemu resep bumbunya, jadi tinggal olah ke makanannya. Oke. Okay. Dari semua varian ini, yang paling banyak diminati sama anak-anak sekolah ataupun juga yang beli konsumen itu apa sih? Ini pangsit. Pangsit. Ini pangsit mentah. Iya. Tadinya mau dicuel aja gitu ya. Ya tapi sebenarnya itu setengah matang. Oh, setengah matang. Tapi dimasukin di kulkas untuk jadi stok. Oh. Jadi tinggal direbus aja sebentar kayak bikin mie. Oh, kayak bikin mie ini tinggal rebus doang gitu. Iya, tinggal rebus aja. Oke, ini ada bumbunya juga jadi ini udah paket spesial lah ya. Betul. Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri selama ini untuk segi pemasaran kan ini buka toko ya. Iya. Nah, kalau untuk pemasarannya kemana aja? Apakah emang buka toko aja ataupun juga ada di e-commerce gitu? Ada di GoFood, Grab, sama Shopee Food ada. Oh, udah ada ya? Udah ada, dari awal 2021 udah ada. Oh, dari 2021 berarti jualan ini? Iya, betul. Ini pas zaman pandemi orang-orang lagi terkapar, dia lagi usahanya kenceng-kenceng ya berarti ya? Lagi merintis dulu, iya, pas zaman COVID ya berarti. Berarti ini selain bisa ke apa tempatnya langsung, juga ini bisa pesan di GoFood. Iya, atau bisa chat via WA. Oh, ada WA-nya, berapa WA-nya? 0897-5943-625, 11 nomor. Iya, 11 nomor. Kalau nggak tahu, ntar tanya aja ya. Iya, ya, tanya aja pokoknya. Nah, kalau untuk omset sendiri nih, mungkin ini buat menambah apa? Menambah rekan-rekan ataupun juga teman-teman UMKM yang ada di Sukabumi ini. Ini kalau pengeluaran ataupun juga bahan dari mulai jadi bahan dari bahan baku sampai dengan dikemas, lalu dengan omset yang diperoleh, itu perkiraannya segimana? Apakah memang kebanyakan pengeluaran daripada pemasukannya atau gimana?
jualan pasti semua orang jualan tuh ngerasain di mana naik turun ya. Jadi kisaran mungkin sekitar 5 atau 6 itu rata-rata. 5 6 apa nih? Juta. Ah, mau jualan keripik aja. Aduh. Penjualan keripik 5 juta, guys, sebulan. Karena kan kita enggak bisa mastiin ya, orang kadang yang beli ah mau yang ini aja, yang itu aja. Jadi kita bisa mastiin sebulan dapat berapa, namanya juga kan jualan. Kalau lagi laku keras, keras banget. Kalau kurang ya disyukurin aja. Intinya jangan lupa bersyukur ya. Iya, betul. Nah, ada itu nggak apa namanya selama ini kan namanya tadi kan diinformasiin bahwa nggak yang namanya jualan kan naik turun ya. Iya. Pernah ngalamin masa-masa ada pas waktu kan namanya jualan ya. Ada masanya pas banget, bener-bener. Aduh, ini di bawah banget nih. Terus caranya keluar dari keterpurukan itu seperti apa? Tahun 2023 awal itu okay. Waktu masih covid kalau masalahnya masih itu tuh di mana serba mahal terus juga orang kan lebih mikirinnya nasi ya okay. Dibanding jajan jadi lebih ke hemat di pengeluaran jadi beli bahannya nggak terlalu banyak sekiranya yang awet dibeli gitu karena sistemnya kayak gini kan stok jadi amannya bisa berbulan-bulan satu bulan. Oh, ini biar sebulan dua bulan sebulanan ya sebulanan iya gitu jadinya untuk menarik budgetnya dari belanja biasanya. Oke, dari belanjanya ya, terus cara keluarnya lebih ke promosi misalkan diskon di marketplace atau juga misalkan di Doger Satu atau diskon tapi orang lebih suka gratis satu sih ya daripada diskon oh, iya, sama iya, aja sama ya. Gitu jadi kuncinya itu kalau buy one get one itu sebenarnya sama aja sama gitu. Aja gitu sama aja diskon 50% tapi kan orang oh gratis satu gitu pikirannya ini gratis satu dapat diskon gitu dah sama aja gitu berarti memang kalau misalnya udah ada hal-hal yang terpuruk itu kalau emang kita pengen siapa pengen tetap usaha di jalannya gitu ya berarti jangan sampai terpuruk gitu ya. Iya, ada masanya. Jadi setelah itu ada masanya naik turun gitu ya, berarti gimana kitanya. Oke, Teteh Diva, ini pesan-pesannya Teteh Diva punya sosial media nggak yang mau diinformasikan ke masyarakat? Misalnya selain tadi kan kemasannya lewat e-commerce. Iya, ada Instagram. Oh, ada Instagramnya apa? Ada, Divas Foodie. Divas Foodie Instagramnya. Iya. Nomor handphonenya tadi ya. Yang dia udah disebutkan. Jangan WA-nya misalnya, hai Teteh, jangan gitu. Langsung aja Teteh order. Gitu. Iya, betul. Nah, ini kan semuanya nih bahan-bahan yang didapatin ini dari mana? Kan ada singkong-singkong ya? Ini singkong, iya. Keripik kacang juga itu loh, tadi apa? Nah, ini terbuat. Nah, kalau bahan-bahannya sendiri ini apakah memang kalau singkong misalnya ada petani-petani singkong kah yang bekerja sama atau enggak? Biasanya kalau keripik ini mah jadi kita tinggal ngemas aja dari pabrikan. Kalau keripik kaca kita beli bahan mentah, kita olah sendiri sama bumbu. Oke, berarti memang ada dua ya? Satu sampai loncat ya. Oke, tadi Pak ada pesan nggak? Atau pertanyaan ada pesan nggak buat masyarakat atau juga yang mau disampaikan gimana cara ordernya ataupun juga gimana sih caranya pengen masih muda tapi udah sukses dan punya usaha boleh di Kalau untuk pemesanan sudah disebutkan tadi ya dari mulai nomor WA terus juga username Instagram GoFood, ShopeeFood sama GrabFood username-nya sama di Facebooki. Untuk anak-anak muda yang seumuran aku yang baru mau menginjak 22 tahun namanya usaha nggak bisa 1 tahun 2 tahun apalagi tidak dikasih modal spesial pun sama orang tua. Jadi ada kala dimana memang 1 tahunan itu dimana gimana ya kalau 1 tahunan tanpa modal itu dari mulai sedikit dan baru terasa itu biasanya di tahun kedua baru terasa hasilnya. Jadi kalau misalkan untuk orang yang bosenan jangan dicoba untuk usaha. Lebih baik bekerja karena memang usaha itu adalah uang yang tidak pasti dan kita juga mengharapkannya nggak bisa hari ini pasti gede. Yang penting husnuzan aja pasti laku apapun yang dijual pasti ada pembeli. Oke, luar biasa. Apapun yang dijual ada pembelinya pasti. Kalau misalnya yang suka nyerah-nyerah mending kerja aja. Iya, kerjaannya kue aja kayak kita gitu gampang nyerah, kue aja gitu. Soalnya ilmu yang nggak pasti apalagi kalau yang udah nikah muda, ada tunggak apa? Ada tanggungan, iya. Nikah muda, ya. Awas, nikah muda ada tanggungan. Nikah muda tuh ada banyak tanggungannya. Apalagi kan kaum muda sekarang, gue seneng ya. Jangankan kerja apalagi usaha gitu. Gue seneng sama pasangan juga kok. Ya mudah-mudahan juga nanti ada dapat teman-teman di luar sana di Kabupaten Sukabumi terutama yang mengikuti jejaknya Teteh Diva masih muda mau menuju 22 tahun tapi udah punya usaha dan merintis usaha sejak dini intinya ya. Iya. Jangan
mudah menyerah, pokoknya apapun yang dikerjakan, apa yang usahakan, semoga berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih Teteh Diva, waktunya udah diajak ke tempat di fast food di sini. Mudah-mudahan di bosannya berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Oke, selamat sekali. Itu dia bincang kita tadi dengan pengusaha muda di fast food, yang menjadi fast food. Pokoknya sobat ACL tetap semangat, tetap juga usahanya mudah-mudahan juga berkembang dan maju. Amin, pesan. Amin. Untuk pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi, tunggu kita kedatangan kita tetap di ACL, kami ada bersama.